Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi nih bersama Bang Mimin yang terus membagikan update terbaru dan menarik seputar pasangan Heiko dan Rangga Azov. Dan buat kalian yang baru menemukan channel Bang Mimin, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu. Bang Mimin akan menampilkan sebuah video di mana Heiko van der Vecken telah memberikan pesan atau memberikan penjelasan mengenai dirinya dan teman-temannya. Untuk sahabat Heizovers, Heiko Lover dan juga enzimnya, di mana di sini Heiko mengaku bahwasanya Heiko adalah tipikal orang yang takut atas keramaian. Namun keramaian tersebut berbeda halnya dengan keramaian seperti konser, dan lain sebagainya. Keramaian yang dimaksud Heiko di sini adalah keramaian yang banyak, seperti halnya dikerumuni fansnya atau netizen. Dan itu kayak tertuju pada Heiko sendiri, karena kan di mana seperti yang ada pada percakapan Ben Kasyafani dengan Heiko, di situ memulai karirnya itu pada usia 16 tahun. Di waktu itu Heiko sudah melakukan syuting sinetron Cinta Suci. Bayangkan di umur 16 tahun yang masih remaja-remajanya, Heiko sudah bekerja dan melakukan syuting. Sudah memulai karirnya sehingga ia juga sempat merasakan ketakutan terhadap fansnya. Mungkin beberapa orang yang menganggap bahwa Heiko itu tipe orang yang gak suka keramaian, atau dijumpai. Tapi itu dulu, namun karena kurangnya pengetahuan juga, jadi ada aja yang mikirnya buruk mengenai Heiko. Padahal untuk kejadian aslinya tidak seperti itu, hanya takut karena banyak orang, namun sekarang udah lebih agak sembuh dari ketakutannya tersebut. Itu dikarenakan dalam segi umur, Heiko juga udah semakin dewasa dan lain sebagainya, di mana si cantik Heiko van der Vecken sekarang ini udah bisa beradaptasi di lingkungan. Yang dirinya itu sebagai artis, sekarang menjadi orang yang ramah, dan juga kalau ada orang yang minta foto jumpa fans dan lain sebagainya itu juga tetap memberikan dirinya untuk foto bareng. Dan melayani sepenuh hati, tapi berbeda halnya jika itu rame-rame seperti orang diserbu, jadi wajarlah ada ketakutan tersendiri untuk heboh, wajar-wajar saja sih. Sedangkan memulai karirnya itu kan di usia muda gitu. Jadi yuk langsung saja nih kita lihat videonya bagaimana penjelasan Heiko mengenai rasa takutnya itu. Tapi menurut sini tuh yang rumah ketawa lagi. Gue bayangin aja. Lo siapa? Oh, Heiko. Umurnya berapa? 16 tahun. For me, jadi anak gue sering terjadi. Ya. Waktu dulu setiap kali kalau misalnya ada yang saya call on video, pastilah kalau nonton kamera, gue mukanya udah kayak gini. Udah kayak gitu tuh pasti dua menit kemudian setelah ketemu sama kamu langsung kayak. Terus yang si sinetron baru syutingnya di Jepang kemarin? Kalau itu sih sebenarnya gue lebih banyak kelibur daripada syuting. Nah itu dia guys videonya, kalau kalian ingin melihat lebih detailnya, bisa langsung cek di YouTube-nya Ben Kasyafani. Yang mana di situ Heiko mengaku bahwasanya ia itu sembunyi atau lari bukan berarti ia itu nggak suka sama kalian atau benci dan lain sebagainya. Di sini Ben Kasyafani juga menanyakan tentang syutingnya waktu di Jepang, Heiko menjawab kalau itu sih, lebih banyak liburannya daripada syutingnya, kata Heiko. Dan semoga karir-karirnya dan kreativitasnya Heiko dan juga Rangga Azov dilancarkan, amin amin ya robbal alamin. Semoga hal-hal baik berpihak padanya. Dan sepertinya cukup sekian dulu dari Bang Mimin, apabila ada kesalahan mohon maaf yang tiada bandingnya. Bang Mimin akhiri, terima kasih untuk waktu kalian semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.